Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya PI Becing. Hari ini saya akan menunjukkan ke kalian salah satu patok ataupun gang atau jalan yang ada di Transmigrasi Rasau Jaya. Ini kita sudah memasuki wilayah Kota Terpadu Mandiri Rasau Jaya. Itu ada gambarnya, ada lambangnya di atas, ada pintu gerbangnya di atas. Kota Terpadu Mandiri itu adalah bagian dari kota bentukan atau kota buatan yang berbasiskan dari beberapa transmigrasi. Maksudnya itu ada sebuah transmigrasi yang menurut pemerintah di situ bisa dijadikan sebuah kota. Kemudian dibuatlah berbagai macam fasilitas, termasuknya ada pasar, kemudian polsek, babinsa, dan beberapa bank konvensional. Nah, di Kalimantan Barat itu kalau nggak salah ada dua. Yang pertama, yang dekat dengan kota Pontianak, yaitu kota Rasau Jaya. Transmigrasi itu awalnya, kemudian ada lagi satu yang di daerah Sambas. Kalau nggak salah di daerah Subah sana. Dan ini menyebar di berbagai macam kabupaten ataupun kota yang ada di seluruh Indonesia. Termasuk ada yang di Irian Jaya sana, di Papua sana. Kemudian di Lampung juga ada, di Bengkulu, Palembang. Pokoknya udah menyebar di berbagai macam kota kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita akan coba review jalan ataupun patok ataupun TR bisa dikatakan semacam itu, yang di sana katanya ada pabrik ini palm oil atau pengolahan minyak sawit. Nanti kita akan ke sana, kita lihat seperti apa lokasinya. Oke. Ini Poliklinik Rasau Jaya. Ini puskesmas. Tadi poliklinik, ini puskesmas. Oke, jadi ini kita akan belok ke kiri. Itu kalau lurus terus kita mau menuju ke pelabuhan. Ini kita akan belok kiri menuju ke Rasau Jaya 2. Jadi ketika kita lewat tadi, itu ada pasar. Nah, pasar itu menjadi salah satu pusat tujuan para warga transmigrasi lain. Di sekitaran Rasau Jaya ini, kurang lebih ada puluhan transmigrasi. Jadi mereka ketika ingin melakukan belanja ataupun jalan-jalan, ya tujuan utamanya di daerah sini sebagai kota, namanya Rasau Jaya. Kemudian kalau kalian kepengen tahu hasil pertaniannya atau seperti apa kondisi lokasi pertaniannya, ada beberapa video yang sudah saya buat sebelumnya. Ada ketika panen pare, panen gambas, panen timun, itu sebagian besar adalah yang saya ambil di lokasi transmigrasi Rasau Jaya ini. Jadi memang sengaja pemerintah pusat membuat Kota Terpadu Mandiri ini, tujuannya untuk menjadi basic pangan atau penyangga pangan, yaitu istilahnya kota yang menitikberatkan pada ketahanan pangan. Jadi usahakan di daerah sini ini memang penghasil palawija atau
penghasil pertanian. Oh iya, kalau misalkan kalian pengen tahu harga tanah di sini, saya pernah ada wawancara, ada ngobrol bareng salah satu petani dari Jogja yang waktu itu sedang panen pare, namanya Mas Ratno. Beliau mengatakan untuk satu hektarnya di sini harganya udah main 200 lebih per hektarnya. Jadi memang karena di sini udah menjadi sebuah kota, kemudian lokasinya juga termasuknya dekat dengan kota provinsi, kota Pontianak, makanya harga tanah di sini udah termasuk mahal. Oke, ini udah masuk ke selamat datang di desa Raso Jaya 2. Tadi pasar itu adalah Raso Jaya 1, nah di depan kita ini masuk ke Raso Jaya 2. Yang akan kita datangi itu adalah Patok 36 kalau nggak salah. Nah di situ nanti kita akan melihat secara langsung ada bangunan pabrik pembuatan apa ya, pengolahan kelapa sawit. Jadi ada sebagian dari teman-teman dulu pernah pengen mereviewkan pabrik yang ada di lokasi transmigrasi ini. Rencana saya akan saya perlihatkan pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di transmigrasi Raso Jaya 2. Ini kita masuk ke kanan. Banten ya, Blebet Beriko? Banten, geng. Oh, Banten mas ya? Banten. Niku, nek misalnya tiang beriki, maksudnya tiang transmigrasi, nyadini itu beriko ngoten geng? Geng, sebagian. Sebagian itu beriko? Geng. Mundangu pak, Banten ini ku pak, termasuk ya? Pun nenten rong tahun lem produksi sekitar rong tahun. Oh, ya. Produksi ini sekitar rong tahun. Bapak sini pun dia? Gua asli Jawa Tengah. Di Pundi? Pundi? Kudus. Oh Kudus. Pati. Oh Pati. Pati ini apa Kudus sih? Gua Kudus sih. Oh Kudus sih. Kudus sih Pundi? Kudus Gebok. Gebok. Niku masih? Saya Pundi nih masih. Di Solo nih. Oh Solo. Oke. Okay. Berarti ini kita Patok 36 ya? Oke. Oke. Matur nuwun Pak. Oke. Oke. Kalau kalian pengen tahu rumah-rumahnya udah lumayan bagus di sini. Karena ini transmigrasi tahun sekitar 1974. Ini jalannya semacam ini, karena kita tahu biasanya di sini selalu dilewati oleh truk-truk besar yang mengangkut kelapa sawit ke arah pabrik yang ada di depan sana. Jadi sambil jalan kalian bisa sambil lihat keadaan transmigrasi di tahun 1974, kondisinya sekarang semacam ini. Jadi proses untuk mencapai yang seperti ini itu bukan cepat, bukan cukup mudah termasuknya, karena ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 50 tahun. Kita tadi udah ada ngobrol, tanya-tanya sama sebagian orang yang punya bengkel di sana, beliaunya berasal dari Solo sana, dan yang seumuran segitu aja beliau lahir berada di lokasi transmigrasi ini, kelahiran lokasi transmigrasi ini. Jadi bisa bayangkan karena memang datangnya ke sini itu sekitar tahun 74. Kita di Tanglet, kedap. Asli ini pun dirian jenengan deh. Hah? Oh Jeporo. Tasih emut Jeporo ini pun di. Betul, nah daerahnya pun di kecamatan apa? Oh, kecamatan Keling, daerah Damaluran. Jadi kan daerah transmigrasi Rien? Iya, ada kene iki. Iya, transmigrasi mriki Rien. Tahun pinten iki Rien, Dik? Tahun piro ora. Sing derek jenengan apa bapake? Jenengan ya sing derek Rien transmigrasi ning nggih. Iya, dua-dua kan. Iya. Kali Ibu sinten? Bu Satima. Oh, Bu Satima. Namine Bu Satima. Asalnya Jeporo ngoten nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, jadi teman-teman kalau di tempat lain kita mengenal TR, itu ada jalan-jalan TR gitu, tersier. Di sini disebutnya dengan kata patok. Jadi kalau misalkan mau menyebutkan jalan itu tergantung dari masing-masing daerah, tidak harus tersier, tidak harus blok, tidak harus patok. Semua apa intinya sama. Tujuannya sama, yaitu untuk menamai sebuah jalan atau menamai sebuah perkampungan. Mas,
Manen terong apa merawat terong? Merawat, Pak. Oh, merawat terong. Oh, saya nggih, Pak. Jenis terong apa, Pak? Ini, Pak. Ini apa? Terong putih. Terong putih. Ya. Terong putih. Itu yang sebelah sana apa, Pak? Timun. Timun. Itu rumah Bapak? Bukan. Oh, bukan. Oh, jadi rumahnya di sebelah mana? Sana, Pak. Oh, di sebelah sana. Garam, Pak. Oh, jadi ini pertanyaan Bapak kayak gini. Ini sebelahnya mau dikasih apa? Cabai, Pak. Oh, cabai. Kemarin cabai ini pada mati. Oh, pada mati. Jadi panas kali. Ada terong, ada apa namanya? Timun, ada cabai. Ini jalannya agak rusak karena memang hari-hari jalan ini dipakai untuk dilewati apa truk-truk besar yang mengangkut sawit. Oke, kita udah sampai jembatan dan lokasinya pabrik itu ada di depan sana. Itu ada kelihatan semacam apa putih-putih ini apa atapnya. Jadi kalau kalian pengen tahu di sini. Di depan saya ini adalah sungai sekunder, bisa dikatakan ya sekunder atau sungai buatan yang besarnya itu lebih besar dari sungai tersier. Jadi kalau sedikit pengen jabarkan sedikit ya, ini adalah sungai sekunder, di depan kita ini sekunder, dia alirannya nanti akan membuang debit air menuju ke sungai primer. Nah, ini adalah sungai tersier. Jadi ini sungai kecil, sungai buatan oleh orang, oleh pemerintah. Nah, ini namanya sungai tersier atau biasa disebut TR gitu, tersier. Ini yang mengalirkan dari tempat penduduk sana. Nah, dari yang skala kecil ini nanti dialirkan ke skala yang lebih besar. Di depan kita ini adalah sekunder. Ini sungai sekunder, kemudian dari ini kan beberapa tersier tuh dari sini sebelah sana itu nanti larinya ke sekunder ini. Nah, dari sekunder ini langsung lari ke primer. Primernya di ujung sana nih teman-teman. Tuh jauh di sana. Nah, itu mentok kalau nggak salah kelihatan dari sini. Itu adalah sungai Kapuas. Jadi aliran-aliran itu semuanya larinya ke sungai sekunder. Nanti dari sungai sekunder itu langsung ke arah sungai Kapuas atau sungai primer. Oke, kita akan lanjut jalan menuju ke lokasi itu pabriknya. Di depan kita ini adalah pabrik namanya PT Asia Palem. Palem Lestari Raso Jaya Palm Oil Mill. Nah, ini itu pabriknya semacam itu di depan sana. Nih. Tuh, besar. Kita enggak boleh masuk karena bukan pekerja. Oke, itu ada helipad di depan kita, ada helipad juga. Nah, jadi warga setempat atau warga sekitaran sini bisa jadi dari transmigrasi Jangkang, transmigrasi Sungai Bulan A, B, C, kemudian Raso Jaya juga, ada juga yang dari sana di apa Pinang gitu. Mereka untuk pembuangannya atau penjualan hasil dari ini, dari apa namanya? Kelapa sawitnya, perkebunan kelapa sawitnya ke arah sini ke tempat pabrik yang di dekat Raso Jaya 2 ini. Jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan, meskipun sambil berjalan gitu saya menyampaikan narasi. Mudah-mudahan ini bisa jelas, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan yang jelas untuk transmigrasi itu membutuhkan proses atau waktu yang sangat lama menjadi sebuah transmigrasi pemukiman yang sangat maju. Termasuk di Raso Jaya ini umurnya kurang lebih udah 50 tahun, kurang 2 tahun mungkin udah hampir 50 tahun. Ini di tahun 1974. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.